Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Jadi selamat menyertai program baru saya, yaitu program pemanasan badan. Memanaskan badan sebelum membuat sebarang exercise, latihan. Jadi latihan ini semua berasaskan buku 1. Saya buat ulang kaji sementara menunggu buku saya yang kedua. Sekarang belum banyak yang saya buat, 30% sahaja. Jadi sementara kamu menunggu buku saya yang kedua, saya membuat latihan-latihan baru untuk mengisi masa ini sementara menunggu buku yang saya yang kedua. Jadi latihan-latihan yang kamu belajar selama ini semuanya berasaskan buku 1, 38 bab. Sekarang bab ke-17. Kelas ini adalah terakhir untuk bab ke-17. Seterusnya bab ke-18. Kesemuanya 38 bab. Seperti saya telah sebut banyak kali, buku kedua sampai ke buku ketujuh, book 7, tahap tertinggi. Ketujuh ke 38 bab ini semua akan timbul dalam setiap buku, sebab mereka adalah tiang asas grammar. Jadi setiap tahap saya tambah sedikit, mungkin 2 atau 3 bab. Dan 38 bab ini akan teruskan. Tetapi soalan lebih mencabar, soalan lebih susah. Okey? Dan sampai ke tahap 8, sebab saya rasa tidak ada 60 atau 70 bab dalam grammar. Paling banyak pun mungkin 45. Bab, buku 1 sudah ada 38 bab. Sebab itu ada cabaran 38 hari. Okey? Jadi tanpa membuang masa, saya habiskan ini dulu. Jikalau ada apa-apa selepas kelas lah. Every day we swim. Ini adalah latihan terbaru, yang itu sudah habis. Okay? So every day we swim. Every day, setiap hari. Perkara yang berlaku setiap hari kita panggil simple present tense. Simple present tense digunakan untuk I, you, we, they. Kalau kita guna I, you, we, they, kata kerja, verb, tak boleh tambah S, tak boleh tambah S. Tapi kalau he, she atau it, yes, kata kerja mesti tambah S. Okay? Now we are swimming. Now maksudnya perkara itu sedang berlaku semasa kita bercakap. Untuk I, kita gunakan am. Untuk he, she, it, kita guna is. Untuk you, we, they, kita guna are. Am, is, are. Diikuti dengan kata kerja yang ada ing. Untuk swimming, 2M, swimming. So now we are swimming. Now she is swimming. Now I am swimming. So kita gunakan present continuous tense. Present continuous tense maksudnya am, is, are, ing. Dan ia bermaksud perkara itu sedang berlaku semasa kita bercakap. Yesterday we swam. Kalau yesterday sudah lalu, dipanggil simple past tense. Kalau simple past tense, kita tidak peduli. Kita tidak peduli sama ada ia adalah I, you, we, they, he, she, it. Kita tidak peduli. Kita terus tukar kata kerja kepada past tense. Jadi swim past tense ialah swim. Kita tidak perlu peduli di depan siapa. Kita tidak peduli siapa yang membuat. Kita terus tukar kata kerja kepada past tense. Ada 2 jenis verbs kata kerja. 2. Satu dipanggil regular verbs. Regular verbs artinya kata kerja biasa.
Di mana kita tambah ed sahaja untuk menandakan past tense. Contoh, walk, berjalan kaki. Past tense, walked. Bukan walked, walked. Kita tambah ed, jadi walk ialah regular verb. Atau jump, melompat. Tanpa ed, bukan jumped, jumped. Kalau perkataan itu kita tambah ed, maksudnya perkataan itu dipanggil regular verb. Hari ini, kamu tengok semua di sini. Tidak ada satu yang tambah ed. Jadi ini semua dipanggil kata kerja tidak biasa. Irregular verbs, di mana kita tukar perkataan itu, ejaan kita tukar. Itu dipanggil irregular verbs. Already we have swum. Already maksudnya apa? Perkara itu sudah dibuat, tetapi kita tidak sebut bila ia dibuat. Kita hanya boleh lihat kesannya, kesudahannya. Atau perkara itu berlaku tidak lama. Maka kita guna apa? Present perfect tense. Already ialah present perfect tense. Present perfect tense, I, you, we, they, kita guna have, H-A-V-E. He, she, it, kita guna has, H-A-S. Kita tidak peduli have atau has. Belakangnya mesti kita guna past participle. Swam. Past participle ialah tempat ketiga. Tempat ketiga kata kerja. Contoh, tempat pertama makan, eat. Tempat kedua, ate, A-T-E. Tempat ketiga, eaten. Eaten dipanggil apa? Past participle. Swam ialah past participle. Digunakan dengan has dan have. Tomorrow we shall swim. Atau tomorrow we will swim. Tomorrow ialah masa akan datang. Dalam grammar kita panggilnya simple future tense. Simple future tense, I dan we. Kita boleh guna shall, kita juga boleh guna will. Tetapi yang lain, you, they, he, she, it, kita hanya guna will, kita tidak guna shall. Okay? Selepas shall, selepas will, ia diikuti dengan kata asal. Dalam English kita panggilnya base form. Base form ialah original verb. Sebelum kita tambah S, sebelum kita tambah ED, sebelum kita tambah ING. Perkataan yang asal. Every day it sleeps. Every day dipanggil simple present tense. Perkara yang berlaku setiap masa. Untuk I, you, we, they, kita tak boleh tambah S. Seperti ini. Untuk he, she, dan it, kita mesti tambah S. Seperti ini. Sleeps. Ini dipanggil simple present tense. Now it is sleeping. Now ialah present continuous tense. Perkara yang berlaku semasa kita bercakap, sedang berlaku. I kita guna am, you, we, they kita guna are, he, she, it kita guna is, dan selepas am is are, kata kerja itu kita tambah ing seperti ini. Sleeping, swimming. Okay? So, am, is, are, ing digunakan untuk present continuous tense. Untuk menunjukkan perkara itu sedang berlaku semasa kita bercakap. Yesterday it slept. Yesterday sudah lalu. Jadi, sleep menjadi slept past tense. Kalau dia adalah past tense seperti ini, simple past tense, kita tidak peduli siapa yang melakukannya. Jadi, kita tidak peduli I, you, we, they, he, she, it. Dan langsung tidak peduli. Kita terus tukar perkataan itu, kata kerja itu, the verb. Kita tukar ke past tense. Jadi seperti tadi saya ada mengajar kamu, verbs ada dua jenis. Satu dipanggil regular verbs, tambah ed. Lagi satu dipanggil irregular verbs. Tukar perkataan itu, jangan tambah ed. Alright? Already it has slept. Already maksudnya present perfect tense. I, you, we, they kita guna have. He, she, it kita guna has. Di belakang have, di belakang has kita tulis atau gunakan past participle.
Past participle ialah tempat ketiga kata kerja. Eat, makan, ate, makan, eaten, makan. Tetapi ia dipanggil past participle. Digunakan dengan has dan have untuk menunjukkan perkara itu sudah dibuat, tetapi kita tidak sebut bila ia dibuat. Kita hanya sebut, kita hanya gunakan present perfect tense untuk bererti perkara itu sudah dilakukan, tetapi tidak tahu bila dia dilakukan, tidak disebut masa. Hanya perkara itu sudah dibuat dan kita boleh nampak kesan atau kesudahannya, atau perkara itu baru sahaja berlaku, tetapi tidak sebut bila. Okay? Tomorrow it will sleep. Tomorrow masa akan datang. Akan. Ia dipanggil simple future tense. Untuk I dan we, kita boleh guna shall, kita boleh gunakan will. Shall dan will sama. Artinya akan. Okay? Tapi untuk you, they, he, she, it, kita hanya guna will. Kita tidak guna shall. Dan di belakang shall, di belakang will, perkataan yang digunakan, kata kerja itu jangan kamu tambah SED atau ING. Kita guna original verb, kata kerja yang original, yang belum kita ada SED atau ING. Every day they hang. Hang itu gantung, gantung baju, gantung gambar, gantung apa-apa saja. Every, setiap masa. Jadi kita panggilnya apa? Simple present tense. Simple present tense, I, you, we, they. Kata kerja jangan tambah S. They hang. He, she, it mesti tambah S. Contoh, sleeps. Okay? Now they are hanging. Now sekarang. Masa sekarang. Kita panggil dia present continuous tense. Perkara yang berlaku semasa kita bercakap. I, kita guna am. You, we, they, kita guna are. He, she, it, kita guna is. Di belakang am, is, are, kita tambah ing. So, am doing, is doing, are doing. Jadi, ini menandakan present continuous tense. Present continuous tense, artinya perkara yang sedang berlaku semasa kita bercakap. Yesterday they hung. Yesterday sudah lalu. Jadi kata kerja itu terus tukar ke past tense. Simple past tense, perkara yang sedang berlaku. Jangan kita peduli I, you, we, they, he, she, it. Kita jangan peduli. Yang kita buat ialah kata kerja itu terus tukar ke past tense, masa lalu. Ada dua jenis kata kerja. Satu dipanggil regular verbs. Regular maksudnya biasa. Biasa maksudnya tambah ed. Seperti tadi saya cakap walk, jumped. Jangan kamu cakap walked, jumped begitu. Ha? Dan irregular verbs, kata kerja yang tidak biasa. Itu kita tukar perkataannya sama sekali. Tengok semua perkataan di sini. Tidak ada satu perkataan yang tambah ed. Adakah kamu melihat di sini, adakah kamu sedar bahwa tidak ada ed? Semua di sini dipanggil apa? Irregular verbs, sebab tidak ada tambah ed. Okay? Already they have hung. Already maksudnya perkara itu sudah dibuat, tetapi kita tidak sebut bila ia dibuat. Kita hanya tahu kesan, kita hanya nampak kesan dan kesudahan, atau perkara itu baru sahaja habis dibuat. Tetapi sama, kita tidak sebut bila. So itu dipanggil present perfect tense. Present perfect tense, I, you, we, they, kita guna have, H-A-V-E. He, she, it, kita guna has, H-A-S. Kita tidak peduli untuk have, H-A-V-E, dan untuk has, belakangnya ialah past participle. Past participle, hang, hang, hang. Past participle ialah tempat ketiga. Eat, ate, eaten, makan. Minum, drink, drank, drunk. Drunk itu ialah past participle. Eat, ate, eaten, eaten ialah past participle. Give, gave, given. Given ialah past participle.
hang hang hang. Yang ketiga itu dipanggil past participle. Past participle digunakan dengan has, have. Dan kita panggilnya apa? Present perfect tense. Perkara yang sudah dibuat tetapi tidak disebut bila ianya dibuat. Okay? Tomorrow they will hang. Tomorrow masa akan datang. Simple future tense. Untuk I dan we, kita boleh guna shall, kita juga boleh gunakan will. Tetapi yang lain, you, they, he, she, it, kita hanya boleh gunakan will, kita tidak guna shall. Tidak, kita tidak peduli shall atau will. Di belakangnya kita mesti guna apa? Base form. Base form ialah original verb. Kata kerja yang belum kita tambah SED atau ING. Itu dipanggil base form, original verb. Okay, so setakat ini sahaja. Saya harap kamu semua telah memahami apa yang saya ajar tadi. Dan kamu lebih jelas tentang forms of the verb. Bentuk kata kerja. Simple present tense. Present continuous tense. Simple past tense. Present perfect tense. Simple future tense. Kamu belajar lima. Lima dalam satu. Okay? Jadi, kamu tahu sekarang, saya sekarang sedang membuat buku dua. Dan masih ada permintaan untuk book one, buku pertama. Jadi, yang WhatsApp kepada saya ada bagi tahu mereka sama sekarang, FMCO. Jadi, kilang pencetak buku tidak beroperasi. Jadi saya beritahu mereka sesiapa yang ingin membeli book one, WhatsApp kepada saya dulu. Apabila kilang boleh buka dan mereka mula dan mereka sudah menerbit buku saya atau mencetak buku saya, maka saya akan menghubungi kamu dan hantar buku kepada kamu. Jadi jikalau kamu mahu membeli book one atau kamu ingin menyertai kursus baru saya bulan Ogos, Speaking, Reading, Grammar, Make Sentences, sila WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Okay, WhatsApp kepada saya. Beritahu saya apa kamu ingin, buku satu atau kelas online saya yang baru. Dan saya cadangkan kamu tengok video saya ini ya, bagaimana membuat persediaan yang baik, persiapan yang baik untuk peperiksaan, untuk menghadapi peperiksaan. Sebenarnya, jikalau bukan peperiksaan, boleh menonton juga sebab dalam hidup kita, setiap hari kita sedang menyiapkan sesuatu. Kadang-kadang dalam tempat kerja, kadang-kadang kita berasa, mengapa orang lain boleh siap apa yang diberikan tetapi saya tidak dapat berbuat demikian? Apakah kelemahan saya? Mungkin itu video ini boleh membantu. Saya buat dua video, satu dalam bahasa Inggeris dan satu dalam bahasa Melayu. Saya tidak buat dalam bahasa Cina. Okay? Jadi setakat ini sahaja. Sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa dalam video-video yang akan datang. Salam hormat dan selamat tinggal.